Yo guys, welcome back. Hari ini kita bersama kedua teman gue untuk nge-review beberapa saham yang ini. Jadi hari ini gue mau kenalin teman gue yang satu ini namanya Siwon Choi Christopher. Dan ini orang Korea namanya Jason Suhardi. Nyong. Oke, jadi hari ini kita ada beberapa samyang di depan kita ini. Jadi kita ada yang di sini kimchi. Kita ada potato ramen, ada samyang cheese, ada kari, ada apa nih? Tteokbokki, ada jajangmyeon, bulgogi, dan juga yang terakhir ada samyang normal tapi ini lightly spicy. Oke. Jadi without further ado, kita akan coba semuanya. Oke guys, jadi ini di sini ada 8 yang tadi kita tunjukin di awal. Udah dibikin jadi mini. Jadi ini ada nomor juga di sini 1 sampai 8 dan kita nggak tahu yang mana. Oke. Sebelum itu tapi kita munculin jawaban dulu di screen sekarang. Oke, sekarang kita akan cobain. Lu siap gak? Oke, kita cobain aja. Jadi dari nomor 1 dulu. Ini by the way buat kita kalau misalnya kepedesan ya, guys. Oke, langsung Christopher dulu lah. Bos besar Michael. Oh. Oke. Oke. Stop dabbing. Langsung aja ya. Makan bos. Udah pedes bos. Rasanya udah panas nih sekarang. Ini dulu. For your information, gue nggak tahan makan pedas guys, jadi emang gue gampang keringetan. Jadi kita juga di sini ada kayak skor gitu. Kita bakal kasih lihat kayak nanti nomor 1 itu apa dan kita akan nge-score sekalian. Menurut lu pada, gila, Jason lapar ternyata. Oke. Okay. Lanjut ya. Lagi saber. Udah habisin kan? Udah habisin kan? Masih ada banyak tapi, Jess. Ya dia lapar gengs, ya udah biarin aja. Oke, okay, jadi menurut sebelum lu makan sampai habis, ini menurut lu rasanya apa? Rasanya apa? Enak ngomong lagi. Enggak, maksudnya rasa ininya. Oke, guys, menurut kalian rasanya apa nih? Menurut saya ini rasanya apa? Kari. Kari. Menurut lo apa, Jess? Jadi Christopher yang pertama itu kari. Nanti kita juga bakal nge-skor yang paling banyak benar siapa ya. Menurut lo apa, Jess? Gua gak tau rasanya, jadi tteokbokki. Tteokbokki, oke. Gua akan bilang kari juga deh. Oke, jadi menurut kalian rasanya bagaimana? Ini baru jelasin rasa sesungguhnya itu gimana? Enak kah? Pedes? Kayak kari rasanya. Kalo menurut lu, Jess? Ya, enak. Pedes? Pedes. Terus? Dan mau makan lagi? Iya. Oke. Jadi yang terakhir scoring lu berapa? Lu juga berapa? Menurut gua 7 lah, standar 7,0. 7,13457789. Dibuletin jadi 7,1. 8. 8. Gila, Jason high standar. Oke. Jadi langsung ke yang kedua. Oke. Rasanya kayak Indomie. Lezat kata Jason. Komen dong Jason, masa lu diem mulu dari tadi, aduh. Saking enaknya gitu ya. Ntar gua masih mikir. Dia lagi mikir rasanya, gengs. Jadi menurut lu rasanya apa? Beef. Iya, gua juga bakal ngomong itu. Beef. Oke, kita bertiga setuju ini beef. Sekarang skornya berapa? 6. Oke. 6,0? Bukan 6,12345?
6,9876543321. Dibulatin jadi 7 dong. Ya 6,9 lah. Menurut tuh Jess? 5. Okay. Menurut gua 6. Lebih enakan yang pertama, soalnya lebih kayak ada kicknya gitu. Oke, teman. Oke, lanjut. Kita langsung ke yang 3. Kalau misalnya dilihat dari warnanya ya, ini udah bisa ditebak apa. Cuman langsung, tapi dicoba aja. Nih, Jess. Gantian, kita makan ya. Mantep. Ini mah habis dulu sebelum kita makan, Chris. Oke, okay, basically langsung aja. Menurut gue ini jajangmyeon. Menurut lu berdua ya, juga kan? Jajangmyeon. Oke, okay, ini jajangmyeon ya. Oke. Okay. Nilainya berapa? 3,5. Oke. Okay. Mungkin kalian emang bukan orang Korea sejati ya. Saya 1,0. Oke, gua nilainya 5 lah, 5,0. Oke, okay, lanjut. Debak. Kalau debak. Cincau, oke. Okay. Oke, okay, kita langsung coba aja yang keempat. Ini ada di sini. Ini udah diputer-puterin, langsung coba. Sabar. Oke, okay, Chris, lo cobain lah. Udah. Kalau lihat Jess makan tuh mantap, guys. Mantap. Cuman kalau lihat mukanya enggak pilih. Tanda Jess. Lapar atau rakus? Gimana, Jess? Kurang pedes. Oh, kurang pedes. Oke. Okay. Minum. Kok minum juga? Oh. Jadi ini itu yang mana, guys? Light. Terang. Oke, okay, jadi menurut kita bertiga ini light ya, guys, setelah kita makan. Iya, light. Yeah, light. Skor. Menurut Jason kurang pedas, berarti agak rendah kayaknya. Berapa, Jess? 8 sih. 8? Kalau pedas 10. Berarti Jason tuh sukanya pedas-pedas, guys. Kalau lu? 3,6. Oke. 3,6. Menurut gue 6,5. Oke, okay, lanjut. Yang kelima. Yang kelima nih, yang ini. Eh, by the way guys, ini nanti kita bisa change up karena ini sebenarnya mirip-mirip, jadi kita nanti bisa ganti. Cuman kayaknya gue yakin kita udah benar sih, kecuali Jason. Kayaknya gue tahu ini apa. Kasih Jason jawab dulu. Kayaknya dari tadi Jason ikut-ikutan, guys. Ini yang tteokbokki. Nanti ganti. Oh, ganti. Jadi yang pertama apa, Jess? Geblek. Yang pertama jadi apa, Jess? Mau cobain lagi? Ya. Ya, biarin. Orang buat kita juga. Oke, okay, ini tteokbokki ya. Setuju kan? Ya, ini kari lah. Itu beneran atau kita-kita? Ya, beneran. Kari. Kali gua cuman pengen makan aja, makanya nggak perhatiin. Oh, oke. Okay. Jadi ini skornya berapa nih? 27,5. 6,9. Lu, Jess? Oh, rasanya kenapa tadi? Aduh, ini orang emang. Ya, cobain lagi. Jadi berapa, Jess, skornya menurut lu? 7. Oke, okay, oke. Okay. Ini yang paling tight dari semuanya. Sekarang yang ke-6. Jason duluan, karena dia paling dekat. Lapar bang. Dia kan udah lapar dari tadi. Wah. Imba ya, Jess? Anjay.
Oke, okay. Ini paling enak sejauh ini. Ini pasti rating gue tinggi. Kayaknya sih potato ya. Potato. Kalau misalnya kalian bilang di sini, mereka curang, jadi udah lihat jawabannya. Trust me, kita nggak lihat jawabannya sama sekali, oke? Okay. Oke, okay, jadi ini rating langsung. Menurut gue, 8,5. Menurut lo? 8,4. Oh, Jason 9. Harusnya 8,3 aja supaya urutan gimana sih? Ya udah, lanjut aja langsung. Yang ketujuh. Nah, ini cheese. Ini kan cobain dulu, jangan itu. Oke, mumpung Christopher lagi makan, gue bakal shoutout dulu ke Cemilan Impor untuk mengirimkan Mimi ini ke rumah gue. Dan juga kalian mau beli, kalau misalnya kalian mau beli Mimi ini, mau cobain, ada di sini. Oke? Oke, udah Chris, gimana Chris rasanya? Udah tau lah ya ini, apa? Udah tau lah ya? Yabai. Aduh, yabai itu artinya gawat guys, kalau kalian nggak tahu. Nah, itu adalah... 8. Keju. Orang tanya mereknya dulu. Gua udah ngomong tadi. Oke, jadi Jason tadi bilang berapa? 8 ya? 8. Gua juga bilang 8. 8,1. 8,1. Oke. Anti mainstream ya. Anti mainstream, enggak mau ikut-ikutan ya. Oke, jadi yang terakhir, yang ke-8. Jess, go. Cobain dulu, guys. Ya. Jadi ini karena tinggal satu, jadi kita akan bilang ini tuh kimchi, biarpun kita nggak lihat. Tuh udah jadi Korea, kalau kimchi itu dari Korea gitu. Debak, enak banget ya Jess? Nggak sih, biasa aja sih. Debak itu artinya padahal mantep. Oh, Christopher itu elegan, makannya sama kuahnya juga. Asem ya. Seperti yang gua kira, ini tuh yang tinggal satu, kimchi. Gua kurang suka, jujur aja, di 6. Duh. 4. Oke. Loh. Akar 64. 8. Oh, berarti dia suka yang asem-asem. Oke okay, guys, jadi kita udah coba 8-8-nya. Jadi menurut, kalau menurut Chris, paling enak itu yang potato. Semua enak yang ini. Gratis. Menurut gue yang enak juga ini, Jason juga bilang yang enak yang ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, beli yang ini, VFT recommended. Oke, kita itu sekarang akan memberitahu menurut kita nomor 1 sampai 8-8. Oke, jadi yang pertama itu yang kita cobain itu tadi, kari. Wow, gila. Easy. Ini kita udah pasti benar semua sih, jadi kita itu terlalu confident. Kita lihat, yang kedua itu beef. Gila emang, God. Langsung, yang ketiga, ini adalah jajangmyeon. Ngedep. Oke, yang keempat itu kita ada light samyang. Yang kelima ada tteokbokki. Yang keenam ada potato. Ketujuh ada cheese. Dan yang terakhir kimchi, gila guys, gila, kita bener semua. Emang kita bertiga itu jago. Oke, jadi sepertinya kita bener semua, kita ternyata raja dari Samyang, kalau bisa dibilang. Samyang kalau mau endorse. Saya kalau mau endorse, lihat tata mata saya. Bisa email. Oke, bisa email. andonathaniel22@gmail.com. Oke, jadi ini kita udah selesai ya. Gua mau thank you dulu ke Jason sama Christopher buat datang cobain. Apa-apa, asalkan gratis. Iya, mereka itu ya. Suka makanan gratis, makanya datang. Gua juga mau shout out ke kameramen kita, Harpawin, biarpun gak kelihatan. Oke, jadi ini rap video kita. Ini lumayan fun banget karena kita bisa nge-scoring juga. Dan gua juga makannya gak sendiri sama temen. Thank you. Jadi hari ini kita udah nge-wrap video ini. Jason sekarang lagi makan lagi, mungkin dia udah lapar. Jadi nggak apa-apa. Nextnya itu kita akan makan chips dan kita akan mencobanya dengan ini dickhead tuh ya lagi. Jadi stay tune for the next one and peace.